ini karena apa, untuk geoven sendiri kita pakai sebagai kekuatan di embankment. Jadi supaya embankmentnya tidak mengalami longsor, jadi diperlukan suatu kekuatan. Nah, salah satu produk yang digunakan adalah geoven. Itu. Siang, kembali lagi bersama saya Riana dari Marketing Geosintetik KTG Indonesia. Dan pada siang hari ini saya sedang berada di kawasan industri Kendal di Jawa Tengah. Dan di samping kanan saya ini ada Pak Roni. Ya, Pak Roni ini selaku manajer proyek dari proyek kawasan ini, dan juga ada Pak Lado. Pak Lado adalah distributor kami dan juga aplikator dari PT Geogreen Envirotama. Oke, kita sekarang mau nanya-nanya tentang proyek yang berada di kawasan industri Kendal ini. Nah, ini kita bisa melihat di sini menggunakan salah satu produk geosintetik dari KTG, yaitu geoven. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya ke Pak Roni dulu ya. Pak Roni, boleh tahu Pak, untuk proyek kawasan industri ini rencananya untuk apa Pak? Ini digunakan buat tampungan untuk air baku yang rencana mau buat suplai air bersih di wilayah kawasan industri Kendal. Okay. Dan air baku ini nanti disuplai dari bendung karetnya yang diambil dari Sungai Blorong. Dari Sungai Blorong. Sungai Blorong. Oke. Okay. Kalau boleh tahu luasannya berapa Pak ini? Luasan untuk tampungan reservoir ini sekitar 8 hektar. Sekitar 8 hektar. Ya, untuk debitnya itu luasannya 8 hektar. 8 hektar. Nanya ke Pak Lado, kenapa Pak harus pakai geoven nih Pak di proyek tampungan ini Pak? Ya, satu mungkin karena apa? Dari pertimbangan teknis dari perencana ya. Satunya ini karena apa? Untuk geoven sendiri kita pakai sebagai kekuatan di embankment. Jadi supaya embankmentnya tidak mengalami longsor, jadi diperlukan suatu kekuatan. Nah, salah satu produk yang digunakan adalah geoven. Itu, Bu Yana. Ada ininya nggak Pak? Suka dukanya Pak dalam proses pemasangan nih? Ke Pak Roni atau Pak ini? Pak Roni dulu mungkin. Pak Roni terus nanti ke Pak Lado. Kalau suka dukanya ya, karena elevasi yang diminta ownernya itu di plus satu yang sudah hampir sama dengan permukaan air tambak, jadi mungkin di situ ada kendalanya ya. Kendala di elevasi. Iya. Kalau Pak Lado Pak? Kalau untuk aplikasi geoven sendiri sih tidak ada sebetulnya. Cukup cepat kita bisa mengaplikasikannya. Mungkin apa suka dukanya ya cuaca saja, karena kita mengerjakan di apa musim penghujan. Jadi ya kita harus apa istilahnya bekerja-kerjaan dengan cuaca, itu saja. Oke. Nah, sekarang apakah Bapak akan merekomendasikan produk ini ke rekan-rekan Pak? Iya. Kalau misalnya diperlukan untuk kekuatan, ini adalah salah satu material yang bisa dipakai, ya kan? Dengan kualitas yang baik, dia bisa dipakai untuk apa istilahnya? Sebagai contohnya di sini aplikasi embankment atau untuk apa retaining structure. Material ini bisa digunakan. Okay, mungkin apa kalau dari kita kita berharap juga apa kedepannya mungkin lebih banyak lagi proyek-proyek yang bisa menggunakan material ini. Gitu, dan juga istilahnya material ini juga bisa memberikan solusi bagi apa proyek-proyek yang ada nanti kedepannya. Dan siapa tahu juga dari KTG ada inovasi-inovasi baru, baik dari segi material maupun istilahnya apa dari segi mungkin perkembangannya untuk material geoven ini kedepannya, sehingga bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi bagi konsumsi di Indonesia. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Lado, Pak Roni. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengar sharing, masukan dan juga saran harapan dari Bapak Lado dari PT Geogreen Envirotama Semarang, dan juga Pak Tony selaku manajer proyek di proyek kawasan industri Kendal ini. Bangga produk Indonesia, 100% karya anak bangsa, ktgindonesia.com. Untuk informasi yang lebih lengkap, hubungi Halo KTG 0811 3221 9000 dan
Jangan lupa ikuti sosial media kami ya, Facebook, Instagram, YouTube, dan LinkedIn.